Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai tahun 2020. Bertempat di lantai 4 Hotel Graha Cordova, Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota, Kamis pagi. Penetapan tersebut berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 15. Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dan PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang hasil rekapitulasi, perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan pimpinan daerah. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Binjai Zulfan Effendi, didampingi Sekretaris Syariful Asmi, serta Komisioner Arifin Saleh, Trisno Fiardi, Robi Effendi, dan Abdullah Arkam. Selanjutnya kita lanjutkan foto dan juga KPU Provinsi Sumatera Utara. Narasumber untuk wakil wali kota di bagi kami bagaimana kami bisa bekerja menghasilkan program-program yang baik untuk rakyat dan masyarakat Binjai dengan hadirnya kami merasa bahwa memang kita bapak rakyat sehingga program-program kita berkepentingan kepada rakyat itu aja. Ini sudah nyatu, mari kita sama, kita bangun Binjai, sama-sama kita kembangkan Binjai, yang terpenting adalah rakyat Binjai sejahtera. Dari Binjai, Sumatera Utara, Liputan BNews TV. BNews TV.